Nah, ini Pak Slamet, saya mau ngambil lagi nih. Tadi kan yang pedes sudah. Ini mau ngambil yang asin. Ini berapa nih satunya? Masih 1000. Saya mau tawar lagi, 100.000 lagi nggak apa-apa? Ya nggak apa. Boleh ya? Untung besar. Untung besar. Nggak apa-apa nih, saya mau makan cilung paling mahal nih. Coba kita bayar dulu sob ya. Itu udah. Kan belum, kata itu yang tadi. Ini baru lagi. Nih 100.000 nih tawarnya Pak ya. Nih saya makan nih cilung 100.000. Rezeki besar. Kita makan Pak, bismillah. Asin. Sekali gigit enak. Mana sampahnya di mana Pak? Gimana? Enak rasanya. Juara. Enak, nggak banyak minyak. Suka saya Pak. Dulu yang dibungkusin Bapak, yang dibungkusin banyak tuh habis sama saya. Kan Bapak pernah nganterin cilung ke rumah ya? Ingat beli kembang. Dulu beli pot. Yang pertama kali ketemu. 8 bulan lalu beli pot. Kok masih ingat Bapak? Harga aslinya 10.000. Beli kan? Ingat enggak Om? Ingat, pertama kali ketemu kan? 10.000. Saya obral 5.000 Om. Lagi obral enggak mau beli harga asli. Boleh ta? Beli 5. Kasih dia. Yang apa? Bapak mau ke Priuk mau nyari uang buat beli obat ibu ya? Iya, waktu itu terus kasih uang sarapan 20.000. Alhamdulillah. Beli obat langsung. Kami langsung beli obat ya, ibu ya. Emang masih ingat? Masih ingat aja. Ini kan udah enggak ketemu berapa bulan ya? Itu berapa bulan jualannya naik turun? Iya. Uang dari pemerintah masih ada enggak? Dari anaknya sunatan Om Pras ya. Itu ada 3 bulan ya Om. 3 bulan ya enggak ketemu ya. Saya puasa enggak ketemu sama sekali ya. Bulan puasa enggak ketemu sama sekali. Saya enggak ke sini. Iya, terus sudah problem tuh Om. Problem gimana? Kenapa? Masuk bulan puasa, satu minggu mau masuk puasa sudah enggak dagang. Oh gitu. Terus? Ya, kan dagang itu di Muara Baru. Iya. Sudah enggak dagang. Tapi sampai puasa enggak dagang 1 bulan lebih. Terus nah, uang gimana? Buat sehari-hari gimana? Ceritanya saya tetap ke apartemen. Oh, jualan. Dusun. Bukan jualan, enggak laku. Oh, gitu. Cilung enggak jalan. Terus yang jalan es sama es. Kolak, sama bubur candil, makanan. Ya buat buka puasa ya. Pernah enggak laku. Terus 1 kilo uang. Puasa udah akhirnya saya ikut buka puasa di mana? Buka puasa di Attaqwa. Masjid. Oh, di Attaqwa ini rumah susun. Terus setiap jam 5 seperempat saya pakai sarung ke sana ikut buka puasa buat mama. Oh ya Allah, berarti kan nggak punya duit. Enggak ada. Oh, buat nasi mah ada, ya. Lauknya enggak ada. Ya Allah, sayangnya saya jadi sedih enggak ketemu. Ada gila 80. Berarti bulan puasa lebaran enggak megang duit, Bapak? Lebaran mah ada. Ada orang. Ada dari orang-orang kasih. Ada abang yang main. Oh, ngasih main uang ya. dari kakak. Kakak kesini ada ngasih. Ada main. Terus apa kan puasa tuh nggak jualannya nggak ini ya turun ya turun jualan lama libur lama jualan gitu. Itu nuris aja. Terus modal gimana? Modal habis udah. Dari mana? Saya itu yang demen cilung itu kelas 5 SD kelas 6 SMP tuh kalau beli pasti 5 SMP kalau jam 11 masuk. Kali puasa kan nggak jualan bulan puasa. Enggak kan nggak pernah jualan. Jualan ke apa ini wacung puasa ke pas apa bilang Pak nggak jangan jualan makanan karena puasa ya, kan? Gitu ya. Oh iya. Belum layanin tuh Om, belum. Belum jualin sama sekali. Pikir saya ke TK aja. TK
sampai ke kolong ada kan ya? Iya ada. Ibu guru begini, Pak, mohon maaf ya Pak, anak-anak lagi latihan puasa. Oh ya Bu. Berarti total bulan puasa Bapak nggak jualan? Iya. Jadi jangan jualan makanan, anak-anak latihan puasa. Oh iya Bu, dorong ke Cikal Bangsa, ada. Lagi-lagi begitu. Sama, nggak boleh jualan. Nggak usah. Akhirnya bingung ya, malu mau pulang ini kan malu. Saya ada tempat sampah, apa kolong tol, nggak ada orang, saya bungkus aja. Apanya? Bilung itu. Buang. Buang. Ya. Sampai pulang. Sampai dibuang tuh pulang iya habis kan malu saya. Terus duitnya gimana? Udah nggak punya duit, dagang-dagang. Nah itu ke Atakwa bagus itu berarti Bapak kan Bapak kalau... selama bulan puasa buka puasa sama sahurnya itu dari masjid karena pemasukannya nggak ada. Oh ya saya minta maaf ya saya nggak ketemu bulan puasa. Bulan puasa saya kerjanya di luar kota, jadi nggak sempet kesini. Iya, mohon maaf ya Bu ya, sekali lagi. Jadi sayangnya nggak tahu Bapak susah bulan puasa. Terus apa dari pemerintah gimana Pak? Yang dana-dana lansia gitu iya. Masih cair nggak? Yang dana-dana dari pemerintah masih cair nggak? Bantuan, udah, bantuan. Udah itu Om, udah sama Menteri Sosial itu di HP. Waktu itu HP-nya ada, sekarang HP-nya udah 1 bulan, HP yang dipinjam sama ada ipar, yang Gojek. Buat nge-Gojek. Buat apa, HP-nya rusak, dia jatuh. Bapak susah masih pinjam, juga bantuin orang pinjam. Lain ya, iya. Bantuin saudara. Jadi, apa ya, ketika... Terus dana kalau, bantuannya gimana? Dari pas, pemerintah gimana? Pas buka ya. Kalau sudah udah enggak dapat. Iya. Kalau sudah Allahumma lakal somtu kiainya yang di yang saya minum teh manis. Kurma 3 biji ya jatahnya. Kemudian kolak. Nah, kalau bihun nasi pok udah bawa buat ibu. Udah bawa kantong. Terus sahur gimana sahur? Panggung bawa pulang. Sama ya, di enggak ikut sholat. Kan bisa setengah jam lama gitu. Bungkus pulang buat malah lagi nunggu. Oh, yang penting bulan. Yang penting ada buat buka sama sahur ya Pak ya. Iya. Buka mah gitu. Tapi begitu tanggal 18 udah apa ya mau menjelang Nuzulul Quran ya enggak. Abangnya mampir ke rumah. Rumah ngasih uang. Rumahnya dia yang supir. Kasih saya kasih 150, ya kasih 200. Buat lebaran itu ya? Iya, buat. Udah. Gak ke